Hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami berkunjung lagi ke lahan melon yang ada di Dusun Karangpucang, Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk melihat perkembangan tanaman melon umur berapa ini, Pak? 40 hari. Ini dengan masternya atau dengan ahlinya tanaman melon, Pak Muji. Pripun, Pak, perkembangannya, Pak, menurut jenengan? Ya, alhamdulillah dengan musim yang sangat ekstrim kayak begini, so perkembangannya ya enggak begitu bagus ya, alhamdulillah. Ini nilainya berapa, Pak, menurut jenengan, Pak? Ya, ini 78 lah. 78 ya. Nilainya. Keberhasilannya. Dan ini menurut jenengan nanti umur 60 atau 65, Pak, panennya, Pak? Biasanya 65 petik. 65 petik. Ini diperkirakan masih bisa dapat berapa, Pak? Berapa kilo? Ini ya satu pohon kalau dibandul satu kayak begini, ini ya bisa 2 kilo. Bisa 2 kilo ya? 18 sampai 2 kilo. Oh, menurut jenengan targetnya bagaimana itu? Targetnya ya dengan tanaman ini ya bisa 4 ton nanti. 4 ton? Targetnya ini tanaman berapa? Ini tanamnya 2.500 lah. 2.300. 2.500. 2.500 bisa 4 ton setengah? 4 ton. Lah. 4 ton ya. Menggunakan tambahan POC berhasil kaya melimpah. Dikocorkan sudah berapa kali, Pak? Kocor 2 kali. 2 kali. Di mana kocornya? Ya, titiknya pertama di pangkal. Oh, di pangkal. Di lubang. Oh, di lubang yang ini. Kocor pertama di dekat pangkal ini. Iya. Nih. Oh. Kocor keduanya di sini. Di situ. Pakai napa, Pak? Ngocorin. Ya. Tambah aja. Air. Maksudnya itu air berapa liter? Ya. Dikasih berapa? Pakainya sudah 50 batang. Oh, untuk 50 batang. Nah, ininya berapa? Ini. Dosisnya. Saya pakai untuk 2000 batang. Oh, 1 liter ini. Ya, kita berukur aja lah perkembangannya lumayan. Oh, ada yang kena virus nggak, Pak? Kalau yang kena virus seperti itu masih bisa. Ini selama yeah. Punya ini masih masih bisa nih. Kemungkinan ya masih ada harapan lah. Lah yang ini, Pak, kena ini, Pak. Ini juga kena. Oh, 1-2 ya. Tapi ada pentele. Kalau ada pentelnya seperti itu? Ya. Ya masih bisa, tapi ya enggak bisa maksimal. Oh, ini berapa persen, Pak, yang kena kira-kira? Ini 30%. Oh, 30%? Oh, kalau ini bagus, Pak, ini bisa 2 ini? Ya, tetap 1 kan. Eh? Enggak mampu kalau 2 ini. Oh. Belum jadikan petik? Iya. Oh, enggak mampu ya, Pak? Satu kok. Hah? Oh, jenengan anu ya petik ya. Iya, seleksi. Diseleksi ya. Nah, ini, Pak. Di tempat yang ini sudah berapa kali? Ini sudah 7 kali. Di sini nih. 7 kali ya. Tanpa olah lahan. Tanpa olah lahan ya. Dan hasilnya bisa umur 40 hari waktu itu juga seperti ini. Ya, ini termasuk yang paling ngelek dewe karena dengan cuaca. Oh, ketika umur 40 hari yang lalu seperti apa? Ya, bagus semua. Ini ya, daunnya masih begini. Oh, masih seperti ini. Daunnya. Sudah kondisi buai umur 40 hari. Buai ya, seginilah. Sama. 40 hari segini ya, normal berarti ini. Oh, masih normal. Ini berarti masih normal. Ini 2, Pak. Dipotel. Oh, dan harus dipotel ya. Berarti termasuk normal, Pak? Wong, enggak normalnya kita ya harus semi lese kan
angen-angen kan bisa dua, ini cuma satu. Oh, semi leseh itu angen-angennya dua. Kalau ini hanya satu. Kalau panenan yang lalu dua. Satu dua. Hah? Masih separuh-separuh. Masih separuh-separuh? 50% dua, 50% satu. Oh, kalau yang lalu. Iya. Kemarin yang petik kemarin tanaman 3.200 dapat 8 ton. Berapa, Pak? 3.200 dapat? Banyak, kalau yang ini kok separuh? Ada sisa semangkanya. Oh, sisa semangka. Kalau semangkanya pripun? Oh, jenengan nanam semangka. Nek semangkane pripun? Oh, semangka bagus. Tapi belum pada buah ya, Pak? Sudah. Oh, mana, Pak, buah? Baru-baru segini. Oh iya, sudah. Umur berapa ini, Pak? Ini 35. Oh, ini umur 35. Juga dikocor, Pak, ini? Kocor. Kalau semangka satu batang satu? Nanti dua rencana. Oh, rencana dua ini? Berani? Oh, kalau ini berani? Ini dulu juga 7 kali termasuk ini? Iya. Ternyata setelah di tanami semangka nggak ada masalah? Ini kebetulan kan yang varietas ini kan rosok tahan, tahan virus, tahan. Oh, varietas apa, Pak, ini? Yang Bintang Asia. Oh, Bintang Asia. Kalau yang dulu melonnya varietas apa, Pak? Di sini. Ini Amanda. Sama? Nggak ganti jenengan? Nggak pernah ganti varietas. Oh, nggak pernah ganti. Oh, ini berani dua ya, Pak, kalau ini? Ini belum masuk. Termasuknya? Oh, iya. Nah, ini harganya berapa per kilo nih? Melon ini 3.000. Semangka. Oh, semangka cuma 3.000. Hari ini ya. Hari ini ya? Bisa berapa kilo kalau semangka? Semangka ya 2 kilo bisa. Satu buahnya minimal 3 kilo. 3 kilo, 4 kilo. Oh, 3 kilo, 4 kilo. Tapi isinya bisa 2? Iya, satu per pohon maksudnya. Per pohon. Nah. Per pohon itu satu buah 3 kilo, berarti 6 kilo. Iya. 4 kilo 3. Hah? Satu pohon kan satu buahnya paling kan 2 kilo 3 kilo. Oh, 2 kilo 3 kilo. Jadi kalau 2 6 kilo. 65 lah. 65. 6 sampai 5 5 sampai 6 kilo per pohon. Per pohon. Batangnya. Iya. Oh. Jenengan bagus yang semangka ya, bisa dibuahkan dua. Nanam berapa pohon, Pak? 500. Oh, 500 nyoba ya. Ini masih buah. Kan itu buang. Hah? Ya masih ya sebagian ini sih iso berbuah, bagian wis kak. Nah ini. Kena kena virus juga ini. Tapi kan buahnya masih. Masih. Nanti masih jadi ini. Oh, masih jadi ya seperti ini. Ini pupusnya kan masih. Ini diperkirakan masih berapa kilo ini? 1,5 kilo masih. Oh, masih laku berarti. Minimal berapa tuh, Pak, yang diangkut? Apanya? Buai minimal. Anu, kilo tona anu ya? Heeh. 1,3. Oh, 1,3 minimal masih bisa laku. Ya masih masuk nih, Pak. Berarti ini 30% ya yang kena ya. Berarti 70% masih bisa panen. Sing maksimal loh maksudnya yang 30% kan ya masuk kan grade B, ya. C. Oh, grade C dan B. Yang A 70%. Oh, yang dimaksud 70% itu grade A. Grade A. Ya. Grade A-nya 70% nilainya.
Ya ini masih bagus ya Pak. Masih bagus Pak. 7 kali yuk. Nanti setelah ini, setelah panen rencananya ini Mas libur berapa bulan? Ini paling 1 bulan setengah ini terakhir. Oh pindah jenengan? Pindah lari belah ini. Berarti ini berapa kali 1 tahun? Ini yang satu lari ini ya 1 tahun ya 4 kali. 4 kali ya? Baik Pak Muji, terima kasih. Mudah-mudahan yang nanti sesuai harapan jenengan bisa 4 ton targetnya ya.